Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ketiga, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih topik yang sama, yaitu tentang dakwah ya. Bagaimana pada episode sebelumnya kita membahas tentang kelapangan perintah dakwah menurut surah An-Nahl ayat 125. Akan tetapi kita masih membahas tentang dakwah dengan surah yang berbeda, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1-6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kalian pelajari dapat berkah dan dapat kalian pahami. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa tadi kita dapat menimba ilmu dengan baik dan dapat kalian amalkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Surah yang akan kita bahas itu surah Al-Mudassir ayat 1-6. Silakan kalian dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatuhhir وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْسِرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ. Pertama-tama marilah kita bahas tajwidnya dulu dalam surah Al-Mudassir ayat 1-6 ya. Di sini ada huruf yang berbendera ya, ya berbendera ini bertemu dengan hamzah atau alif hamzah. Kalau ini ada hamzah, ada alif ya, maka ini alif hamzah ya, dan ini di kata yang berbeda ya, artinya wahai, ayuha orang-orang. Nah, jadi di sini dengan ciri seperti ini, maka ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil ya. Ya a itu mad jaiz munfasil. Kemudian qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, ini apa hukumnya? Hukum nun mati dan tanwin, ada an, in, un atau nun mati? Ada nun mati ya. Wala tam nun. Nunnya domah bertemu na. Nanya kada berharokat, ini nun mati. Nun mati ini bertemu huruf ta. Wala tam nutastakthir. Ini hukumnya, ya jelas ini adalah hukumnya ikhfa ya. Karena huruf ta itu adalah bagian daripada huruf ikhfa. Kemudian kita sambung dengan materi berikutnya, yaitu artinya dari surah Al-Mudassir ayat 1-6. Ya ayyuhal mudassir, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnu tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Quran surah Al-Mudassir ayat 1-6. Kemudian kita akan membahas penjelasannya. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Asbabun nuzul ayat ini, ayat ini diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali. Di mana itu? Itu di Gua Hira. Pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Ya.
Saat diberikan pertama kali diberi wahyu, Rasulullah terdiam sehingga malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah apa? "Ma ana biqari." Diperintahkan lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra, bacalah. Ma ana biqari." Aku enggak bisa bicara. Aku enggak bisa membaca. "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa membaca. Lalu malaikat memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saking terkejutnya, Rasulullah pertama kali dipeluk oleh makhluk gaib, karena malaikat itu adalah salah satu makhluk gaib, ya. Dan dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah seketika bisa membaca apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril. Apa wahyunya? "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Itu adalah wahyu pertama. Nah, selepas dari selesai beliau berhalwat di Gua Hira, Rasulullah pulang, ya, pulang ke rumah. Dia minta selimuti oleh istri beliau, Siti Khadijah. Beliau berselimut kedinginan, menggigil, ya, seakan-akan seperti melihat makhluk halus, ya, atau makhluk gaib. Ya benar, karena malaikat itu adalah salah satu makhluk gaib yang dimana manusia enggak pernah melihatnya, ya. Secantik apapun, tetapi tetap saja itu makhluk gaib. Seindah apapun malaikat, tetap saja itu makhluk gaib. Dan Rasulullah ketakutan, ya. Kemudian setelah berselimut sampai ke malamnya, baru turunlah surah Al-Mudassir. Ya ayuhal mudassir, di mana ayat kedua ini disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril lagi, dan ayatnya apa? "Hai orang yang berselimut," yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diberikan? "Qum fa'andir." Bangunlah dan berikanlah peringatan. Rasulullah disuruh bangun, memberi peringatan. Peringatan apa? Peringatan tentang adanya hari kiamat, peringatan tentang adanya janji Allah, adanya ketetapan Allah, yang dimana di dunia ini kita mendapatkan ujian di dunia, dan kita harus mengerjakan amal-amal soleh. Ibnu Katsir menafsirkan, yakni sing-singkanlah lengan baju, lalu berikanlah peringatan kepada manusia. Kita disuruh menyingsingkan baju oleh Rasulullah disuruh untuk menyingsingkan bajunya, yang dimana pakaiannya sudah lama tidak diganti, maka Rasulullah menggantinya. Karena pakaian dari Gua Hira, pakaiannya sudah lusuh dan tidak terganti, singsingkan, lepaskan bajunya, lengan bajunya, dan ganti dengan pakaian yang baru. Lalu berikanlah peringatan kepada manusia. Kita di sini harus sadar, ya, bahwa ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa berdakwah itu adalah panggilan daripada Tuhan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Dalam berdakwah tidak lepas kata yang tertinggi itu adalah Allahu Akbar. Mengagungkan Tuhan itu lafaznya adalah Allahu Akbar. Mensyiarkan orang mau jihad juga sebelum berjihad mereka menyebut Allahu Akbar. Menserukan agama Islam, mengatakan keadilan, membutuhkan keadilan agama Islam, orang berkata Allahu Akbar. Dalam artian ini adalah seruan dakwah. Jadi ayat ini secara umum adalah bercerita tentang adab-adab berdakwah, apa yang dilakukan. Pertama, kita harus bangun, harus berdiri tegak. Yang kedua, kita harus sering mengucapkan Allahu Akbar, sering-seringlah mentakbirkan, mengajak masyarakat, mengajak pendengar untuk mengucapkan takbir. Wasya'abaka fatuhhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini adalah bagian daripada adabnya, adab dalam berdakwah. Rasulullah saat itu pakaiannya sudah lusuh, maka untuk berdakwah kada mau misalnya berdakwah tetapi pakai pakaian campur-camping, pakaian kotor. Maka kata Allah, bersihkanlah pakaianmu.
Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan ini berbeda sudut pandang. Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini. Dia menjawab, jangan mengenakannya dalam melakukan maksiat, bersihkanlah dirimu dari kesalahan dosa. Jadi ayat ini bisa bermakna, makna sebenarnya yaitu benar-benar pakaian dalam berdakwah, baju harus bersih, tetapi bisa bermakna sir, bermakna hal yang tersembunyi, yaitu yang dimaksud dibersihkan itu bukan pakaian lahir, tapi pakaian yang ada di dalam. Yaitu saat kita mau berdakwah, saat kita ingin menyuruh kepada orang lain, maka bersihkanlah diri kalian dari dosa-dosa. Kita menyuruh untuk berkata jujur, maka otomatis kita sebagai ada orang yang berdakwah, janganlah kita ini adalah seorang pembohong. Orang pembohong berdakwah untuk kita supaya jujur, tetapi dia aja pembohong, maka dakwahnya akan tertolak, tidak diterima. Ya, jika seandainya pendakwah menyuruh untuk bertakwa, tetapi dia adalah seorang pelaku maksiat, maka dakwahnya juga akan tertolak. Makanya dalam khutbah, khatib sering berbicara, usikum binafsi wa taqwallah. Saya berwasiat kepada kalian, ya. Pertama saya mau berwasiat atas diri sendiri dan untuk kalian semua dan bla bla bla, ada pesannya. Jadi untuk berwasiat, wasiatkan dulu kepada diri sendiri, ya. Saat kita berwasiat, berseru, berdakwah tentang A, maka kita sudah lebih dahulu mengamalkan tentang A. Saat kita berwasiat tentang B, maka kita lebih dahulu sudah mengamalkan tentang B. Kita berwasiat tentang puasa, maka kita sudah lebih dulu sering mengamalkan tentang puasa. Nah, ini adalah bagian daripada adab dalam berdakwah. Pakaian bersihkanlah. Tetapi Ibnu Katsir menafsirkan ini bukan pakaian lahir yang bagus. Jadi bukan hanya berdakwah pakaian yang ngecis, ya, baju-baju terbaru dan lain-lain, enggak. Tapi yang dimaksud di sini kata Ibnu Katsir adalah apa yang di dalam, ya. Itu dosa-dosa sudah kita bersihkan dulu. Kemudian yang kelima, warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Makanya ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Tadi kita baju lahiriah, sambungannya adalah perbuatan dosa tinggalkanlah. Kena ini, makanya Ibnu Katsir menafsirkan yang dimaksud itu adalah hal yang di dalam, ya, dosa-dosa itu ditinggalkan. Ibnu Abbas berkata yang dimaksud dengan perbuatan dosa adalah berhala-berhala ditinggalkan semua, karena zaman itu Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dan para kafir Quraisy itu adalah para penyembah berhala, para orang-orang yang sudah berlaku syirik, ya. Pesan yang diberikan kepada orang-orang pertama kali, kepada orang-orang yang belum memeluk Islam, dakwahnya adalah tinggalkanlah berhala-berhala kalian, tinggalkanlah kesyirikan kalian. Ada hak mengatakan yakni maksiat. Yang jelas baik berhala maupun maksiat atau hal apapun yang buruk dalam pandangan Allah harus ditinggalkan. Gak cuma berhala, maksiat maksudnya. Maka perintah berdakwah, isi dakwah yang harus kita berikan adalah tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah perbuatan dusta, tinggalkanlah perbuatan mencuri, tinggalkanlah perbuatan maksiat-maksiat lainnya. Nah, kemudian yang keenam, dan janganlah kamu memberi, wala tamnun tastansir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa kita berdakwah itu harus ikhlas, jangan minta upahnya saja, ya, jangan minta honornya saja. Ibnu Katsir berkata, Ibnu Abbas mengatakan yakni jangan memberikan sesuatu pemberian dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Yang berharap dengan setelah berdakwah akan dikasih uang sama orang lain. Karena kalian ingat dalam surah An-Nahl ayat 125, ya, kita sudah ada seruan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Kita disuruh oleh Allah untuk berdakwah, yang dimana status kita berdakwah ini wajib, ya. Maka berdakwah ini adalah wajib, gunakan sesuai kemampuan kalian.
Ya, jika kalian melihat kemungkaran, faida ra'aital munkara falighayru biyadih. Ya, jika kamu tidak melihat kemungkaran, maka rubahlah hal kemungkaran itu dengan tanganmu. Faidlam tastati' fabilisani. Amun dengan tangan, dengan kekuasaan kita enggak mampu, maka cegahlah dengan lisan kalian. Minimal kita berkata, jangan A, jangan B, ya. Artinya sudah ada pesan, jangan berdiam. Karena kita merubah, menolak adanya kemungkaran itu wajib. Berdakwah itu wajib. Fa'ilam tastati', ini yang terakhir, jika tangan, kekuatan tidak mampu, lisan juga tidak mampu, minimal fa'ilam tastati' fa biqalbi, maka rubahlah dengan hatimu. Falyughayyir biqalbi, maka rubahlah dengan hati kamu. Minimal hati itu menolak, minimal hati enggak sesuai, maksudnya enggak menyetujui adanya kemungkaran. Nah, itu adalah salah satu dalil tentang kemampuan kita dalam berdakwah. Nah, jadi dari segi umum ya, ayat surah Al-Mudassir ini dapat kita simpulkan bahwa dalam berdakwah kita harus bangun, kita harus bangkit, dan harus memberanikan diri, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, memberikan peringatan kepada orang yang berlaku maksiat. Yang kedua, dalam berdakwah hadapnya adalah kita harus selalu mengagungkan Tuhan. Jangan lupa dalam berkata minimal ada ucapan kata takbir, Allahu Akbar. Atau ajakan untuk orang menyuruhkan takbir, Allahu Akbar. Marilah kita bertakbir, takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya, yang ketiga pakaian bersih ya. Dalam segi fisiknya di sini kita harus membersihkan pakaian. Pakaiannya sampai kotor, pakaian jangan sampai camping, pakaian yang terkena najis. Dalam berdakwah pakaian bersih. Ibnu Katsir menafsirkan dalam kata tersembunyinya bukan pakaian yang dibersihkan tetapi dosa kita yang dibersihkan. Ya, jangan sampai kita mencontohkan perilaku buruk sedangkan kita berdakwah tentang hal yang baik. Ya. Jangan sampai kita berlaku perbuatan buruk yang berlawanan dengan dakwah kita. Kemudian yang keempat, perbuatan dosa mulai kita tinggalkan, mulai kita kurangi. Seperti berhala, maksiat kita tinggalkan, kita kurangi. Jangan sampai kita mencontohkan perilaku dosa-dosa. Dan yang terakhir adalah janganlah kamu berharap pamrih balasan yang lebih banyak. Artinya kita berdakwah ini niatkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jangan berharap kita berdakwah ini adalah minta balasan dengan uang, minta balasan dengan kebaikan dibalik setelah kita berdakwah kepada orang lain. Ya, kita minta balasan boleh, tetapi kepada Allah kita yakin setelah berdakwah Allah akan mencukupi apa yang kita kurang, apa yang kita tidak punya, insya Allah Allah akan cukupi karena Allah adalah sangat maha kaya. Mungkin itu saja dari Bapak, ini adalah materi terakhir di materi buku kelas 12 semester 2. Akan tetapi Bapak nanti episode berikutnya akan kembali mengulang-ulang materi pelajaran kelas 1, pelajaran kelas 2 ya. Dalam artian untuk mengingatkan, karena ulangan kita di semester ini, karena kalian sudah kelas 3 dan ini adalah ujian terakhir, maka ulangannya materi yang keluar akan adalah materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Sudah Bapak jelaskan kan pada episode sebelumnya materi apa saja ya, itu kalian pelajari, dan tunggu saja episode berikutnya pengulangan materi-materi kelas 1 dan kelas 2. Dan mungkin juga ada pengulangan materi kelas 3 semester 1. Sebelum itu juga silakan kerjakan tugas ini ya. Jangan lupa ini tugas ini dikerjakan di buku tulis, lalu kumpul di form pada di deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian hadir pada pertemuan kali ini. Ini itu saja dari Bapak. Jika kalian ingin bertanya, silakan komentar di kolom komentar. Kalau ingin bertanya, silakan tanyakan di komentar. Nanti akan Bapak balas
Ya, itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.